Apa ibadah, apa sedekah, apa puasa ada manis saja. Kita berdoa dengan Allah, kita mengajak dengan Allah. Kadang-kadang sampai yang mata kita menanya. Itu mana ada kelezatan? Ada kemanisan dalam ibadah. Dalam mengajak diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang berbuat dosa dan tak bertaubat di dunia, dosa dia bertakut-takut, dia tak akan dapat kemanisan dalam ibadah. Yang ketiga akan menjadi semakin kurang amal soleh dia dalam masa yang kamu akan bertakut-takut amalan masyarakat. Dosa dia, perbuatan dosa yang dia buat, perbuatan farsyah yang dia buat, bukan dia buat itu, dia menjadi macam apa kita kata, macam menjadi baja lagi kepada, baja ke arah, menyumbur, menambah perbuatan maksiat, perbuatan maksiat, dan bukan. Dia kata macam itu. Yang kewawaran, seterusnya dia kata, menyempitkan rezeki. Menyempitkan rezeki. Sempit itu sama ada sempit. Bukan mana nak banyak. Kadang-kadang buat jahat pun rezeki dia luar. Sempit dari segi keberkatan. Duit ringgit, harta, kekayaan yang ada kepada orang ini tadi. Yang kata sempit itu mana dia sempit jalan kepada kepada kebaikan. Bisa di dalam. Dia nak belanja harta dia tu. Infak. Ya. Harta yang ada pada kita Nabi hebat. Allah nak tanya. Nak tanya dua orang. Satu min aina tasabahu. Yang kedua wa fima anfaqah. Dia boleh jaga lagu mana. Dia belanja lagu mana. Dua benda tu Allah nak tanya. Lagu mana dia dapat. Cara mana dia dapat. Yang kedua, kemana pula yang diperlajakannya? Sempit tadi ini. Sempit, lubang kebajikan itu. Allah bagi kadar harta, Allah bagi kadar harta kekayaan. Tak pernah mengalir pergi kepada jalan yang baik. Fisabilillah. Yang lebih pikulai. Kau membantu ke arah maksiat, membantu ke arah fahsyah, membantu ke arah bukan. Allahumma inna na'udzu bika min dzalik. Ini kesan dan seseorang yang melakukan dosa kepada Allah, dia membiarkan dosanya itu bertakut-takut, bertindak-tindak dan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersabda, "Iza aznaba 'abdu nukitat fi qalbihi nukatatun sawda." Yang maksudnya apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, akan terbintik, terlekat, tercalin satu bintik hitam di hatinya. Fa iza taba suqi, bila dia bertobat, terpadam bintik hitam tadi, maka hati kembali bercahaya. Dan ada kata dia tak bertobat, dia tak bertobat, akan bertambah-tambahlah titik ataupun bintik hitam itu tadi. Dia tak bertobat, dia terus melakukan perbuatan dosa maksiat, akan bertambah-tambahlah bintik hitam itu kata Nabi. Akhirnya bintik-bintik hitam tadi membalut keseluruhan hatinya. Lalu pada ketika itu Nabi membaca firman Allah, "Kalla bal rada 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, hati
mereka itu akan menjadi karat dengan sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan. Satu yang kita ketahui itu saja. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Dia tertutup. Semua tutup beribadat kepada Allah tertutup, tak terbuka, tak terpanggil. Sudah tidak ada istijabah. Tertutup, kagak. Dia ada harta kekayaan cukup ini sah, tak kuasa, tak menanggung kelautan. Dia ada kesanggupan untuk ke tanah suci menaikkan ibadat haji. Ibadat haji sebagai rukun Islam yang kelima, tak kuasa Nabi. Tak kuasa Nabi. Dia kata tertutup. Dia kata tak terpanggil. Dia kata tidak ada keinginan dan kecintaan untuk buat ibadat. Ya disuka maksiat, mungkar, fahsyat, wa baina na'udzubika min dzalik. Maka apalagi dari kepada Allah yang dikatakan, nah kita percaya, kita yakin, kita percaya, kita memperhatikan pasti dalam hati kita ini, bila kita ambil sebagai contoh salah satu nama Allah, hampir percayalah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada bila-bila masa bersedia untuk memberikan dan kepada kita. Sahwana yang kita buat. Dosa itu. Mungkar itu, fahsyah itu. Asalkan bukan yang berbentuk syirik. Yang kita tekan pasal tauhid. Kegagalan kita untuk mentauhidkan Allah dari ketiga-tiga bagian aspek yang kita sebut tadi. Dia akan berpindah kepada syirik. Maka dosa syirik Allah akan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah tidak akan memberikan ampunan. Selagi mana dia tidak kembali kepada mentauhidkan Allah, kepada iman, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia rajin mengikuti majlis kuliah-kuliah ilmu, alhamdulillah, walaupun kalau dia tersilap, sama ada melalui perkataan dia, keperbuatan dia, ketingkah laku dia yang boleh menyebabkan dia telah berlaku ataupun terjerumus kepada perbuatan amalan syirik. Ada rumah yang tidak mengaji, orang baru perbuatan yang macam ni, tingkah laku yang macam ni, dia boleh membawa kepada syirik. Otak dia kata dia telah melakukan, dia telah mengatakan, bolehlah dia kembali balik. Astagfirullah, dia bersyukurlah kepada Allah untuk balik-balik. Betul istighfar Allah. Dia kena tak pernah duduk dalam majlis-majlis ilmu yang semacam ni. Siapa nak turun pertama? Siapa nak turun bagi kita? Siapa nak turun memperingatkan kepada kita? Tuhan Nabi SAW sendiri nak bagi contoh tauladan, tunjuk di depan para sahabat. Nabi lalu-lalu, dia tengok satu majlis ilmu. Nabi pergi duduk. Nabi pergi duduk dalam majlis ilmu itu. Lalu Nabi berkata, apabila kamu jalan dalam taman, dalam mana-mana taman syurga, maka ambil duduklah di situ. Nikmatilah dan segala apa yang ada di situ. Sahabat tanya, apa yang dimaksudkan dengan kebun taman syurga itu? Nabi kata, majlis ilmu. Berhenti di situ, ambil buah di situ. Makan, nikmati. Apa yang kamu dapat dalam majlis ilmu dalam taman syurga itu? Nabi tidur.